bentar aja ya. Iya. Hari ini nih hari ketujuhnya. Seperti apa sih pengajian hari ini, Bu? Alhamdulillah tadi seperti teman-teman lihat ramai. Alhamdulillah ada anak yatim. Tadi memang sengaja dipanggil karena Stevie kan memang sebenarnya sebelumnya dia juga selalu rutin manggil anak yatim. Jadi tadi memang permintaan dari Mas Anggi dari keluarga tetap ada anak yatim. Lanjut tarawih bersama, terus kita tutup pakai pengajian lagi bersama keluarga. Tahlilan 7 hari ya. Alhamdulillah lancar, semuanya lancar, semuanya ya berjalan lancar lah, berjalan dengan sangat-sangat baik. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya udah menunggu lama. Tadi maaf aku keluarnya agak lama karena banyak saudara, banyak teman, banyak kerabat. Aku harus semuanya ngobrol satu-satu. Kondisi di rumah sendiri seperti apa sih? Ini kan udah hari ke-7 gitu ya. Kondisi rumah alhamdulillah sebenarnya baik-baik aja, cuma Mas Anggi pasti masih kaget-kagetan. Kalau lagi rame gini kan nggak terasa ya, nggak terlalu terasa. Tapi kalau misalnya udah jam 12, jam 1 tuh biasanya nelfon aku atau telepon ke temennya video call, minta temenin. Tapi dari kemarin sih teman-temannya standby sampai pagi gitu-gitu. Kalau misalnya aku nggak ada, dia telepon. Biasanya malam-malam jam 12 tuh udah lagi ngapain, cuma butuh teman ngobrol. Karena biasanya kan teman ngobrolnya dan lain-lain kan safety almarhumah ya. Jadi karena udah nggak ada, jadi ya telepon aku, telepon Okti adekku, ada telepon teman-temannya juga. Tapi suasana rumah sih alhamdulillah sejauh ini baik. Jadi Jojo juga ada poponya, ada oma opanya, ada cucusnya, semuanya sayang, semuanya urus. Tapi ada mungkin di hari ketujuh mungkin masih ada rasa sedih pasti, ya sih. Pasti, kehilangan mungkin seperti pasti, apa sih? Pasti, pastilah, pasti. Enggak tahu sih ya, ini kan namanya luka ya Mas ya. Enggak mungkin tek langsung sembuh, itu kan enggak mungkin. Jadi perlu waktu, semuanya perlu waktu. JJ juga, Jojo kemarin sempat tanya Mami dan lain-lain. Tapi insya Allah seiring dengan berjalannya waktu, minta doa juga dari teman-teman media semua, semoga keluarga terutama anak-anak Cila, JJ, Jojo dan Mas Anggi tabah, bisa menghadapi semua ini dan melewati semua ini dengan baik. Sempat memberikan dikasih pengertian gak sih? Sudah. Kalau untuk JJ sama Cila kan sudah mengerti. Kalau Jojo hanya bilangnya Mami pergi ke surga. Hanya bilang Mami pergi ke surga, pelan-pelan dikasih tahu. Karena kemarin juga masih nanya, pulang lagi gitu kan. Harus dikasih tahu, enggak, Mami sudah di surga, kita baca doa aja ya gitu. Karena mungkin teman-teman juga ada yang lihat TikToknya, dia bilang sekarang kita sholatnya bertiga karena harus langsung doain Mami di surga, gitu-gitu aja sih. Sempat rewel gak sih anak-anak ingin lihat mamanya? Alhamdulillah banget enggak. Iya. Kemarin juga sempat dibawa sama Mas Anggi ke makam dan lain-lain. Jojo sempat tanya ini rumah baru Mami ya, tapi udah enggak ada nangis, enggak ada apa, alhamdulillah sekali. Tapi apa sih yang menguatkan Mas Anggi sampai sekarang? Kan di hari ketiga mungkin kalau dilihat baru mau makan katanya. Mungkin apa sih yang menguatkan sampai sekarang? Apakah kakak dikuatkan sendiri? Yang bikin dia harus kuat, yang pertama karena anak-anak ya Mas, yang harus kuat mau nggak mau ya. Kita semua juga bilang ya, dia kuat karena kan ada anak-anak dan yang pasti keluarga kan nggak ninggalin. Pasti terus bareng-bareng, jadi mungkin itu salah satu penguat Mas Anggi ya. Tapi yang paling utama adalah anak-anak. Dan ya ingat, itu kan titipan dari almarhumah ya, semua Cila, JJ, Jojo itu kan titipan untuk kita. Keluarga kan dari Pak almarhumah, ya udah, jadi itu penguat Mas Anggi sih. Sorry ya, ini kan kondisinya memang sampai hari ini begitu ya. Di hari ketujuh tetap masih pemberitaan tuh ya di sosial media, kita lihat sendiri lah ya. Itu gimana tuh Kak, maksudnya tanggapan respon dari kamu pribadi atau bukan temen-temen apa keluarga yang ada di rumah gitu? Iya, boleh ditanya ke semuanya. Aku Mas Anggi, keluarga memang kami tidak mau klarifikasi apa-apa. Dan kalaupun seperti sebelumnya, wawancara yang sebelumnya, aku selalu bilang kalaupun ada klarifikasi apa-apa itu bukan ranah aku, itu ranahnya Mas Anggi. Sejauh ini kami cuma fokus mendoakan Stevie dan menjaga adik-adik itu Cila, JJ, Jojo maksudnya, aku manggilnya adik-adik. Jadi hanya itu sih, mau beritanya seperti apa dan lain-lain biar teman-teman media sendiri yang menilai. Kami dari keluarga nggak mau menanggapi sama sekali. Kita fokus yang penting biar Stevie diterima amal ibadahnya semuanya. Iya, yang penting karena ini
susternya yang menemani selama sakit juga, ini ada yang selalu menemani ya. Jadi untuk semua berita itu aku nggak mau komen mas, kalaupun sampai nanti ada komentar atau klarifikasi biar dari mas Andinya ya mbak, mas maaf banget karena itu bukan kapasitas aku untuk berbicara gitu. Udah ya, alhamdulillah mantan juga masih mendoakan yang terbaik, masih ada komunikasi yang baik. Aduh, itu banyak doa baik terbaik. Nah itu dia, itu yang aku selalu bikin, yang mungkin salah satu yang membuat Mas Andi kuat adalah banyaknya doa baik, banyaknya amal ibadah. Dan nggak tahu dari mana gitu, semua orang tuh tiba-tiba DM aku kayak, Pak, aku tuh masih pakai sejadah dari Kastepi, aku masih pernah pakai Kastepi dan lain-lain. Dan aku, wah, aku sama Mas Andi pun nggak tahu, kayak Mas Andi ini kamu tahu nggak? Nggak, kamu tahu nggak? Jadi itu mungkin penguat kita, insya Allah itu jadi penerang buat Kastepi di kuburnya. Minta doanya juga dari semuanya. Sekali lagi mohon maaf kalau tadi agak lama, terus tadi aku soalnya harus sama keluarga. Rofi tadi bilang katanya harus beritanya ada yang pagi ya, harus ada yang naik pagi ya, jadi aku sempatkan keluar. Aku pip pamit dulu, boleh masuk ke dalam karena masih banyak banget keluarga ya. Terima kasih banyak mbak mas, aku minta doanya buat Stevie. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan atau ada salah-salah kata. Terima kasih banyak, minta doanya terus ya mas ya, untuk Cila, JJ, Jojo, Mas Anggi, dan keluarga besar ya. Satu pertanyaan, satu deh kak, besok juga kan rame nih kabar bahwa pihak sana pengen menjelaskan ada kualifikasi terkait ke suara ya, kait, siapa? Oh, sana, pihak sana bagaimana nih kak? Itu bagaimana? Dan juga ada komentar kita juga IG-nya menyudutkan gitu kak, gimana? Story-nya menyudutkan ya? Story-nya siapa? Menyudutkan siapa? Mungkin menyudutkan salah satu itu. Enggak sih, aku enggak peduli sih. Tidak, aku alhamdulillah dari keluarga sama sekali tidak peduli. Kita fokus sama Stevie sama anak-anak aja. Dari Mas Andi juga enggak ada ngebahas itu sama sekali. Terserah mau dari pihak manapun, nanti kan media dan teman-teman sendiri pasti bisa menilai lah yang gimana dan gimana. Berarti sudah mengikhlaskan kayak apa alasan kepergian dari Sofi? Kalau ikhlas, insya Allah sudah ikhlas ya mas. Kalau kita nggak ikhlas kan kasihan Stevie-nya nanti perjalanannya gitu kan. Kalau masalah yang lain-lainnya, tadi aku bilang kapasitasnya bukan dari aku. Kalau memang Mas Anggi nanti mau ngomong atau mau apa itu nanti dari Mas Anggi. Jadi aku hanya dititipkan untuk bilang makasih sama teman-teman media, sudah sabar, sudah mendoakan, memberitakan yang sangat baik-baik sekali. Aku baca semuanya, saudara juga semua baca, bilang ada kamu ini, yang penting beritanya yang baik-baik itu aja sih. Udah ya. Oke. Okay. Makasih. Ada 2 menit sebelum buat yang Senin kalau saya.